buset. Emosi. Emosi. Bertubuhan pengamalan kekuatan Islam berkaitan syariah manusia bahasa ayat Ali tentu bahasa dan Ali di NGO sekalian. Kami syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah dan rahmatnya pada hari ini kita dapat sama-sama sekali lagi berkumpul. Walaupun dengan bilangan kita yang sedikit, Alhamdulillah sedikit ini menambahkan lagi kekuatan kepada kita dan kita dapat membentuk yang lebih besar lagi selepas ini. Jadi terima kasih juga ucapkan kepada ahli-ahli yang dapat sama-sama berserta di dalam majlis ini dan dapat mengikut dan kita pada akhir tahun ini. Dan sebelum kita akan buat musyarat agung pada 21 hari bulan Disember di Masjid Mera. InsyaAllah kita akan bertumpu lagi di sana. Jadi sepanjang sepanjang perjalanan yang kita lalui pada bermula pada hari Jumaat, kita berkumpul di sini bersama-sama dengan satu tujuan untuk melestarikan ukhuwah sama-sama merapat antara satu sama lain dan serta ahli-ahli keluarga dalam membentuk kita satu komuniti yang terbaik dan juga untuk lapisan apa? Generasi-generasi kita akan datang. Jadi so akhirnya kita akan teruskanlah kita punya aktiviti pada hari ini, iaitu untuk majlis penutupan. Jadi dengan segala hormatnya majlis menutup sayat selaku pengurusi Tuhan Pengamal Kota Islam Kesan Amesha untuk menyampaikan sedikit ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis kita Ustaz Saidi Kapit, seterusnya sahabat-sahabat CKK dan seterusnya sahabat-sahabat perjuangan sekalian. Dan alhamdulillah kita dah mengarungi 3 hari bersama-sama. Kata ulama, kalau kita nak kenal hati budi seseorang, kita kena duduk sekali musafir sama-sama dengan sahabat dia supaya kenal hati budi dia. Jadi tak lewat rasanya kita sama-sama sahabat diri kita. Semoga pemukiman kita sementara di sini selama 3 hari ini dekatkan kita kepada Allah SWT. Kalau boleh, hari keluarga kita bukan macam hari keluarga orang lain lah. Kalau okey itu dah tentu kita tak ada kan. Dan awal-awal dan sebagainya, boleh jadikan hari keluarga kita ni sebagai satu ibadah kita kepada Allah SWT. So, sumpah-sumpah dari pagi tadi, saya kutip oleh Nabi SAW mengatakan bahawa man kana lillah, siapa buat sesuatu kerana Allah Taala, kana Allah pula, maka Allah Ta'ala akan bentangkan segala-galanya untuk dia. Jadi kita buat segala-galanya untuk Allah SWT. Kita tidak ada apa-apa kepentingan dalam keluarga ini kecuali Allah Ta'ala. Semoga bila kita buat kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri ganjaran yang berupa rahmat, rezeki, kebahagiaan, ukhuwah kita yang lestari insyaAllah selamanya sampai syurga. Rupanya bila kita sayang pada seseorang yang sayang pada Allah Ta'ala, sayang kita itu menyebabkan kita mendapat syafaat di hari akhirat nanti berkat kita sayang pada orang yang sayang kepada Allah Ta'ala. Disebut dalam satu kisah bahawa ada satu orang yang Allah Ta'ala nak campak ke dalam neraka. Maka sebelum campak neraka, Allah Ta'ala offer dia, bertanya kepada dia, adakah masa di dunia kamu hidup dulu seorang yang kamu sayang kerana Allah Ta'ala? Maka hamba Allah Ta'ala ni kata, ada, saya sayang si Polan bin Sepolan. Allah Ta'ala periksa dan tengok, oh betul, dia ni betul sayang kepada aku, ikhlas sayang kepada aku,
Maka sesiapa yang sayang kepada aku masuk syurga. Orang yang sayang kepada sayang, orang yang sayang kepada aku, maka insyaAllah akan dapat syurga juga. Ya. Jadi kita kata ukhuwah yang sejati lillahi ta'ala, syafaat menuju syurga insyaAllah. Ya. Dan kita ikhlaskan niat kita betul-betul kerana Allah SWT. Kita buat sesuatu benda itu kerana Allah Ta'ala semata-mata, jangan kerana manusia ya, ataupun ikut trend dan sebagainya ya. Sebab ukhuwah itu, sebab niat itu yang ikhlas itu, bila kita buat kerana Allah Ta'ala yang berkat ya. Kalau kita buat kerana manusia ataupun kerana selain pada Allah itu syirik. Kalau tinggal kerana manusia itu riak. Kita buat sesuatu insyaAllah kerana Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah SWT mudahkan segala urusan kita nanti selepas kita tamat daripada hari kuasa ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang susah payah ya. Sama ni kita pun tak kenal Mirjan daripada Sandakan kan? Isteri dia sambulan tak kenal, tapi dalam kiswah inilah. Rampi tau siapa kan? Oh Johor, kita tak kenal. Kita boleh duduk sekali ya. Boleh mandi kolam sekali ya. Eh pun pun sama ni kita tak kenal lah. Untuk boleh naik rakit dengan dia lah. Rakit pocong lah. Kenal kerana Allah Ta'ala tu seronok ya. Kalau kita ada masalah, kita ingat sahabat-sahabat yang kita sayangkan Allah Ta'ala jadi segar balik. Ya, jadi semangat balik kehidupan kita walaupun macam-macam masalah kita tempuh di luar sana ya. Diharap kita duduk dalam hari keluarga ni macam cas bateri lah. Memberi kita kekuatan lagi untuk kita berjuang lepas daripada program nanti. Taat pada perintah Allah Ta'ala, lakukan tugas-tugasan kita kemananya insyaAllah ya. Jadi saya pohonlah kalau boleh nostalgia ke nostalgia. Nostalgia kita selama 3 hari di sini adalah yang paling awesome sekali lah ya. Tak sama macam hari keluarga lain ya. Macam kat dulu Haira ni dia macam-macam pergi tempat kan. Macam-macam duduk program lah apa ya, hari keluarga lah apa kan. Dia orang yang selalu travel ya. Yang selalu berprogram ya. Harap-harap ini yang paling special sekali lah ya. Ibarat pemata di celah kaca kan. InsyaAllah ya. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Terima kasih atas komitmen semua ya. Saya dan Ustaz Zul dan sahabat-sahabat semua, saya rasa sama dengan saya. Tak kisah duit berhabis untuk apa yang namakan sebagai upah kepada sahabat. Tak kisah ya. Diorang ni datang ataupun sanggup susah payah tinggalkan keluarga ya. Berhabis harta benda, duit, tenaga, masa semata-mata untuk kita. Jadi apalah kiranya kita berhabis untuk mereka pula ya, tak jadi masalah. Padahal sama-sama juga kita berhabis ya, sebenarnya ya. Tak ada yang lebih, tak ada yang buat sama saja insyaAllah. Jadi apapun, terima kasih atas pengumuman semua. Harapnya tahun depan kita jumpa lagi dalam program yang sama. Bawa umur rezeki sekali. Zulfan rezeki bawa sekali insyaAllah tahun depan panjang umur rezeki ya. Dan kalau tanya saya tak suka jauh-jauh ya. Sebab bila jauh-jauh ni travel kita letih satu hal untuk kos perjalanan kita lagi. Bila kos perjalanan kita tinggi, mungkin-mungkin kita pun kena bajet lah. Kalau dekat, kalau dekat mana mudah kan semua orang. Tak semua orang ada kemampuan ni ya. Begitu. Jadi saya rasa sekarang itu saja. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam bisawab. Ustaz Zul yang berkajian ni, setelah itu Ustaz Zul ya. Ke Puan Nurul. Sikit. Ada. Saya je. Nama dia. Ya, betul ya. Jadi untuk yang seterusnya setelah kembali kepada masing majlis kita untuk program menyerahkan hadiah. Ha? Okey, terima kasih kepada saya. Jadi kita teruskan program kita. Jadi ini dulu eh. Okay. Saya lupa ya.